Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota yang daerahnya memiliki kawasan industri untuk membuat tim gugus tugas khusus COVID-19. Ganjar Pranowo tidak ingin kasus penularan COVID-19 klaster perusahaan di Kota Semarang kembali terulang. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di ruang kerjanya. Banyaknya daerah di Jawa Tengah yang memiliki kawasan industri, untuk itu Ganjar Pranowo meminta dibentuknya tim gugus tugas khusus COVID-19. Dari Pak Wali Kota bersama Pemprov kita ikut mensupervisi, sehingga sekarang di kawasan-kawasan industri kita minta dibuat gugus tugas khusus. Dan itu sudah diputuskan oleh Pak Wali Kota. Nah, gugus tugas khusus ini diminta untuk membereskan seluruh tata kelola yang ada di situ, termasuk protokol kesehatannya, dan Pemkot sama Pemprov akan mensupervisi. Wabil khusus Pemprov karena ada beberapa yang tidak hanya di Kota Semarang, tapi juga di lingkungan Semarang Raya. Itu. Lalu untuk update-nya seperti apa, Pak? Dua perusahaan itu perkembangannya? Oh enggak, kalau yang dua perusahaan sebenarnya kan sudah lama ya Mbak ya, karena itu sudah sejak Juni, relatif sudah terkendali. Tinggal satu perusahaan yang hari ini dalam pengawasan kita, pengawasan khusus kita, yang kita minta untuk mereka memperbaiki protokolnya dulu. Dan sudah dilakukan tindakan-tindakan orang yang sudah terkena dan pada lingkungannya semua sudah di-off-kan. Nah, saya minta segera minggu ini diperbaiki. Itu tindakan yang lebih khusus yang sekarang dalam pantauan kita. Asika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.